Hari Santri 2021 adalah hari pengakuan eksistensi santri. Kertas putih sejarah negeri santri pun juga ikut mewarnai. Tentu lewat ajaran sang kiai, santri siap mengabdi pada negeri. Tempo dulu hingga sekarang, kaum santri senantiasa berjuang. Di zaman milenial, santri jangan hanya diam dan tak mau ikut andil berperan. Ikuti jejak Nabi sebagai penuntun kemana arah tujuan. Beliau figur yang ideal di segala sisi kehidupan. Untuk kita, santri milenial, berjuang bukan lagi dengan berperan. Berpartisipasi untuk kemajuan negeri, itu pun wujud perjuangan anak ibu pertiwi. Ikuti aturan, himbauan sesuai syarat Islam tanpa ada unsur menggerogoti wibawa ke pemerintahan. 3 tahun sudah, wabah menjelma serba penjajah. Dinamika sosial yang berubah-ubah membuat masyarakat semakin resah. Semua lapisan masyarakat merasakan, sampai mereka takut memandang masa depan. Kesemangatan jiwa, raga seakan mati suri, hingga banyak ratusan orang yang mati. Bahkan pendidikan seakan-akan sudah tiada lagi. Akan tapi kita meyakini ini semua tak lepas dari takdir ilahi. Semestinya dan tentu semestinya kita harus tabah supaya wabah berubah menjadi berkah. Jiwa dan raga kita terus berbenah dengan sampai ada kata menyerah. Tentu dengan syariatlah yang ditaati, dengan sifat pesimis yang malah dituruti. Apalagi di masa pandemi, keyakinan, kemantapan harus terpatri dalam diri. Lewat sholat, kekuatan jiwa raga semakin meningkat. Tapi itu bukan tujuan dari syariat, melainkan hanya sebuah hikmah yang tersirat. Keikhlasan yang perlu diperhatikan, tidak formalitas yang menjadi dasar nyata. Kita pun sudah tahu, berserah diri kepada Tuhan menjadi kunci kehidupan. Ikhtiar harus ada, sebuah ketulusan tetap harus terbina. Dan itulah wujud rojak semestinya, bukan sifat tomak yang hanya mencipta angan belaka. Bak filosofi orang bersujud, insya Allah harapan kita akan terwujud. Kebersamaan merupakan tujuan dari persatuan, dan suka maupun duka, dan kelapangan bahkan di masa kesulitan. Jangan bercerai layaknya buih di aliran sungai. Kita harus berkolaborasi agar bisa melewati masa pandemi. Kekuatan semangat menjadikan diri kita tak mudah penat. Dengan kerja keras, bangsa kita akan tetap bermartabat. Dan jangan lupa kata berbagi. Karena dengan berbagi berarti kita peduli. Kita bisa berbahagia dalam arti yang sesungguhnya. Sebab berbagi pada sama berarti kita telah berbagi untuk Indonesia. Memang benar, di masa sulit kadang merubah orang menjadi pelit. Dan inilah fenomena yang sangat konkret. Dan kita perlu ingat, sifat bakhil, medit dan kikir hanya menjadikan dirimu fakir. Semoga dengan coretan terakhir bisa mewarnai alam berpikir.